video serangan Rusia ke wilayah Ukraina, ledakan terbesar yang pernah terjadi, hancurkan senjata kiriman Barat. Pasukan Rusia menyerang beberapa lokasi wilayah Ukraina dengan ledakan yang sangat besar dan cukup mematikan. Serangan besar tersebut dilakukan dengan kapal angkatan laut Rusia menggunakan tembakan rudal jelajah, yaitu kaliber dan pesawat tempur dengan rudal posisi tinggi. Serangan rudal ditujukan terhadap sasaran di Kharkiv dan bagian wilayah Kherson yang dikuasai Ukraina. Ledakan dahsyat juga dilaporkan terdengar di wilayah lainnya seperti Termovil, Ukraina Barat, Linov, dan Inovoversky di Kemersiki. Setelah serangan angkatan udara Rusia meredakan gudang penyimpanan amunisi, tank Leopard dan Marder, dalam ledakan tersebut dilaporkan terdapat senjata yang berasal dari Denmark, Jerman, Italia, dan Jepang yang bernilai harga 200-220 juta euro. Selain perlengkapan militer, Rusia juga menghancurkan sistem komunikasi satelit, tablet militer, dan sistem enkripsi data senilai 83 juta euro. Menurut media Ukraina, pesawat pembom angkatan udara Rusia juga menembakkan rudal dan laut Kaspia. Serangan tersebut menghancurkan gudang penyimpanan amunisi, senjata peralatan militer, dan bahan bakar yang sedang disiapkan Ukraina untuk serangan balasan. Koresponden militer Ukraina menyebut serangan tersebut adalah serangan balasan yang terkait dengan sejumlah insiden yang sebelumnya terjadi pada militer dan sipil Rusia. Sebelumnya, Kremlin telah memberikan peringatan keras bahwa Rusia akan menghancurkan seluruh jet tempur yang diberikan ke Ukraina oleh negara-negara NATO. Menurut Peskov, rencana Barat yang akan memasuk jet tempur MiG-29 ke Ukraina adalah bukti lain bahwa banyak negara NATO semakin terlibat dalam konflik. Pada hari yang sama, Kedutaan Besar Rusia di Bratislava mengatakan bahwa pengiriman senjata buatan Soviet dari Rusia Ukraina adalah legal bagi Slovakia. Pengalian senjata buatan Soviet dari Rusia ke Kiev adalah ilegal dari sudut pandang hukum karena perjanjian Rusia-Slovakia yang cukup relevan secara tegas melarang pengiriman senjata dan peralatan apapun ke Kiev. Peralatan militer ke negara ketiga tanpa persetujuan dari negara asal, kata kedutaan Rusia. Sementara itu, Amerika Serikat atau sekutunya seperti Jerman, Prancis, dan Inggris masih khawatir memberikan bantuan jet tempur ke Kiev karena akan meningkatkan resiko konfrontasi langsung dengan Rusia.